ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah, bertemu kita dalam siri kuliah kitab Umdatul Ahkam karangan Al-Hafiz Al-Maqdisi. InsyaAllah kuliah kita pada kali ini kita akan bacakan bab 44 berkenaan tentang haiwan korban. Kita masih lagi dalam kitab berkenaan tentang haji, ibadah haji. Dan kita lihat bab 44 ni berkenaan tentang haiwan korban yang menjadi di antara amalan-amalan di dalam ibadah haji. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh kita lihat hadis 240. An Aisyah radhiyallahu anha qalat fataltu qalaida hadiy an-nabi sallallahu alaihi wasallam ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة فما حرم عليه شيء كان له حل. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, aku melingkarkan kalung penanda pada leher haiwan korban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu baginda mengumumkannya dan memasang tanda kalung. Atau boleh jadi Aisyah mengatakan, dan akulah yang memasang kalung penanda tersebut. Setelah itu baginda mengirimkannya ke Kaabah, sementara baginda tetap tinggal di Madinah. Oleh kerana itu, larangan-larangan yang berlaku pada beliau saat ihram menjadi halal bagi beliau. Hadis riwayat Bukhari Muslim. حديث 241 عن عائشة رضي الله عنها قالت أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنما. عائشة رضي الله عنها menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menghadiahkan haiwan korban berupa kambing. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis 242 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنه فقال اركبها، قال إنها بدنه، قال اركبها، فرأيته راكبها يساير النبي صلى الله عليه وسلم والنعل في عنقها، وفي لفظ قال في الثانية أو الثالثة اركبها ويلك أو ويحك. أبو هريرة رضي الله عنه menuturkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang lelaki yang menggiring unta korbannya. Nabi lantas bersabda, tunggangilah unta tersebut. Lelaki itu berkata, unta itu untuk korban. Tunggangilah unta tersebut, kata Nabi lagi. Abu Hurairah mengatakan, maka aku pun melihat lelaki itu sambil menggantung sandalnya di leher untanya, menungganginya dan berjalan bersama-sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan bahawa pada saat atau pada kali yang kedua atau ketiga Nabi bersabda, tunggangilah unta tersebut. Perkataan alangkah ruginya dirimu boleh kita ubah, ya, kerana Nabi mengatakan wailak. Wailak ini adalah perkataan ancaman. Jadi kita ubahkan terjemahan itu supaya lebih tepat dengan kita kata Nabi mengatakan celaka kau nanti, ya. Atau waihak. Waihak ini sebaliknya, kalau tadi ancaman dia lebih kepada, ya, kita terjemahkan dengan kasihan sekali dirimu, kita ubah sedikit, kata kesian kamu, ya.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis 243 an Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budnihi wa an atasaddaqa bi lahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha shay' wa qala nahnu nu'tihi min 'indina. Ali bin Abu Talib radhiyallahu anhu menuturkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk mengurus unta korban baginda, menyedekahkan daging, kulit dan bahagian punggungnya tu kita kata alas, ya, alas tempat duduknya, ya, alas tempat duduk, ya, bahagian punggung tadi tu, ajillatiha, alas tempat duduk, dan agar aku tidak memberikan apa-apa, ya, daripada bahagiannya kepada tukang sembelih, ya. Nabi bersabda, kamilah yang kamilah yang akan memberinya dari daging yang kami miliki. Ini boleh kita betulkan terjemahan tu, ya. Kamilah yang akan memberinya sendiri, ya. Maknanya kamilah akan bayarnya sendiri, ya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis terakhir dalam bab ni nombor 244 an Ziyad bin Jubair قال رأيت ابن عمر قد أتى على رجل قد أناخ بدانته ينحرها فقال ابعثها قياما مقيدة سنة محمد صلى الله عليه وسلم. Ziyad bin Jubair menuturkan bahawa dirinya pernah melihat ibn Umar radhiyallahu anhuma mendatangi seorang lelaki yang mendudukkan untanya untuk disembelih. Ibnu Umar lalu berkata, bangunkanlah untamu dalam keadaan terikat untuk mengikuti sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga hadis dalam Bukhari Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat hadis-hadis yang telah kita baca tadi, kesemuanya membicarakan tentang topik menyembelih haiwan korban dalam ibadah haji yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya, nak ikutkan tajuk bab kita ni, haiwan korban dalam bahasa Arab, tajuknya dinamakan al-hadyu, ya, al-hadyu. Dalam terjemahan seperti yang kita lihat disebut haiwan korban. Cuma saya nak sebutkan di sini bahawa istilah al-hadyu ternyata bahawa dia maksudnya lebih umum lagi berbanding dalam terjemahan kata haiwan korban. Al-hadyu ni adalah dia daripada perkataan hadiah. Hadiah dalam bahasa Arab, ya, iaitu segala apa yang dihadiahkan sama ada dalam bentuk haiwan ataupun selainnya, ya. Haiwan seperti unta, lembu, ya, dan kambing untuk disembelih di Mekah dan disedekahkan kepada orang fakir miskin di sana, ya, ataupun dihadiahkan pakaian dan makanan, ya, kepada penduduk Mekah, ya. Ini juga termasuk dalam erti al-hadyu, ya, yang diberikan oleh seseorang itu, ya, kepada penduduk Mekah, ya. Jadi dia bukan sekadar hanya haiwan korban. Bahkan dia lebih umum, boleh sahaja apa-apa, ya, termasuk pakaian, ya, makanan dan sebagainya, ya. Kita lihat dalam hadis yang pertama dalam bab ni tentang bagaimana, ya, Aisyah menyebutkan bahawa Nabi ada memberi sumbangan hadiah, ya, berupa haiwan untuk disembelih di Mekah, ya. Di situ dapat kita lihat bagaimana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengagungkan, ya, Kaabah, ya, serta tanah suci Mekah, dan baginda kalau sekiranya tidak dapat, ya, mengerjakan haji pada tahun itu, ya, baginda akan mengutus, menghantar
bahagian orang kata apa, bahagian hadiahnya ya untuk diberikan kepada penduduk Mekah ya, sebagai satu penghormatan dan kemuliaan atas penduduk Mekah ya, mengenangkan bahawa mereka adalah jiran tetangga rumah Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita lihat dalam hadis tadi, baginda kalau ingin menghantar haiwan hadi atau hadiahnya ya, baginda akan meletakkan tanda ya pada haiwan tersebut dengan disebutkan ya, thumma ash'araha wa qalladaha ya, baginda akan mengumumkannya. Dalam terjemahan kita sebut tadi, sebenarnya bukan mengumumkannya, menandakannya ya, itu lebih tepat, dengan dicukur ya pada satu bahagian tubuh haiwan tersebut ya, dan ditoreh, disebutkan di situ ditoreh ya, agar tertinggal bekas pada kulit haiwan tersebut. Dan itu sebagai satu ya, ia menjadi satu tanda ya bahawa haiwan tersebut adalah haiwan korban ya. Maka orang-orang yang melihat haiwan tersebut akan menghormati dan tidak mengapa-apakan haiwan tersebut, kerana ada tanda yang diletakkan pada haiwan tersebut ya. Waqalladaha maknanya diberikan kalungan, diletakkan kalungan pada leher haiwan tersebut, juga sebagai satu tanda agar orang-orang yang melihatnya tidak mengapa-apakan haiwan tersebut ya. Dan disebutkan di situ, kalau baginda mengutuskan haiwan tersebut untuk dikorbankan di Mekah ya, sementara baginda tinggal di Madinah ya, baginda tidak akan menganggap ya, atau baginda tidak akan mengira dirinya dalam keadaan ihram ya, sekadar dia menghantar haiwan untuk haiwan-haiwannya untuk dikorbankan di Mekah, sementara baginda di Madinah seperti biasa, baginda tidak akan mengelakkan apa-apa perkara-perkara yang dilarang ketika seseorang itu muhrim ya. Baik, adapun dalam hadis yang kedua dalam bab tadi ya, di mana Aisyah mengatakan bahawa baginda pernah sekali menghadiahkan haiwan korban ya berupa kambing, maknanya baginda mengutuskan ya, menghadiahkan di situ, itu perkataan hadi kita ya, dalam bahasa Arabnya al-hadyu, ha dal ya al-hadyu ya. Kita lihat dalam terjemahan disebut Nabi pernah sekali menghadiahkan, itu perkataan yang kita sebutkan tadi. Baginda pernah menghadiahkan haiwan korban berupa kambing. Kebiasaan baginda, kalau baginda nak mengirim atau nak melakukan sembelihan haiwan korban, baginda akan memilih haiwan yang paling afdal ya, iaitu unta, mengenangkan dagingnya lebih ya, dan ia dikira haiwan yang paling berharga berbanding dengan lembu dan kambing ya. Jadi dapat di sini kita lihat Aisyah mengatakan ada satu masa Nabi ya menghadiahkan kambing ya, tidak seperti kebiasaan baginda ya. Kita lihat, kita dah sebutkan tadi bahawa al-hadyu ya, ia adalah apa juga yang dihadiahkan ya untuk penduduk Mekah ya, sama ada berupa haiwan korban ataupun pakaian dan minuman. Cuma kita lihat banyak Nabi ya mengirim hadi atau hadiah yang berbentuk haiwan sembelihan, haiwan korban ya. Ini kerana adanya keunikan ataupun kelebihan dalam kita mengirim haiwan korban berbanding kalau pakaian dan makanan. Ini kerana haiwan-haiwan korban ini dia menjadi syiar ya, dapat dizahirkan syiar-syiar agama
ya, di mana haiwan-haiwan itu dikira sebagai haiwan yang telah dikhususkan, ya, untuk disembelih, dibawa, ya, ke Mekah untuk disembelih di tanah suci Mekah, ya. Maka dengan menghadiahkan haiwan korban, ya, daripada satu sudut ia adalah satu sedekah, ya, dan daripada sudut yang lain ia adalah satu sembelihan yang dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, adapun dalam hadis yang ketiga atau hadis 243 di situ menyebutkan tentang satu peristiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang lelaki, ya, membawa untanya, unta yang akan dikorbankannya di Mekah, ya. Maka Nabi memerintahkan supaya lelaki itu menunggangnya. Di sini kita sebutkan bahawa secara prinsipnya, secara asasnya, kalau seseorang itu nak menghadiahkan sesuatu kepada penduduk Mekah, ya, secara prinsipnya dia tidak boleh mengambil manfaat daripada apa yang ingin dihadiahkannya itu, sekiranya tidak ada keperluan, ya. Ini kerana harta yang dihadiahkan itu telah dikeluarkan untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak wajar untuk dia kembali semula walaupun dengan hanya mengambil manfaat daripada apa yang telah dihadiahkan itu. Tetapi kalau sekiranya adanya keperluan, ya, buat orang yang menghadiahkan sesuatu itu, contoh dalam hadis 242, orang itu ingin menghadiahkan unta, ya, sekiranya ada keperluan, ya, untuk dia menunggangnya, ya, atau untuk dia mengambil susunya, ya, maka dibolehkan, ya, selagi mana ia tidak mendatangkan mudarat atas haiwan yang ingin dihadiahkan itu, ya. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat lelaki tadi, ya, membawa untanya, ya, menggiring unta korbannya, maknanya memimpin unta korbannya, Nabi mengatakan tungganglah unta tersebut, ya, mengenangkan bahawa dia sedang berjalan bermusafir, ya, menuju ke Mekah, tetapi dia orang tadi itu, ya, memilih untuk sekadar memimpin untanya, ya, kerana menyangka bahawa dia tak boleh nak tunggang kerana dia akan sedekahkan atau dia akan hadiahkan unta tadi, maka dia rasa dia menyangka bahawa dia tak boleh tunggang, tapi di situ Nabi kata tunggangilah, ya, unta tersebut, ya. Maka di situ lelaki tadi, ya, mengatakan bahawa unta ini untuk korban, ya. Maka Nabi ulang sekali lagi, ya. Maka setelah itu Abu Hurairah kata, aku pun melihat lelaki itu menunggang untanya. Nak mengatakan betapa Abu Hurairah sangat terperinci, dia kata sambil, ya, aku pun melihat lelaki itu sambil menggantung alas kakinya pada leher untanya, ya. Nak mengatakan bahawa itu dibolehkan, mengenangkan bahawa lelaki itu memerlukan, ya, dalam keadaan perlu, ya, dia terpaksa atau dia perlu untuk menunggang haiwan korbannya itu, ya. Tapi nak kata bahawa betapa orang jahiliah, ya, mereka sejak awal lagi mereka dah ada kefahaman bahawa apa juga yang dihadiahkan untuk, ya, musim haji, ia adalah satu yang perlu dihormati. Dan sampai kalau dia nak korbankan satu haiwan tu, sampai tak boleh nak tunggang walaupun ada keperluan, tak boleh, ya, sebagai satu penghormatan dan kemuliaan atas haiwan yang ingin dikorbankan itu, ya. Tetapi, ya, kita lihat bagaimana Nabi memberi kelonggaran di situ. Dan di hujung riwayat tu kita lihat, ya, dalam riwayat lain dikatakan bahawa pada kali kedua atau ketiga Nabi kata tungganglah unta tersebut, celaka kau nanti.
Di situ dapat memberi kepada kita kefahaman bahawa bagaimana Nabi apabila melihat lelaki tadi itu teragak-agak, ya, untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Nabi, Nabi sehingga ya mengucapkan satu perkataan yang keras, ya, mengenangkan bahawa mentaati perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu kewajipan. Tetapi itulah kita nak sebut, kita dah sebut tadi bahawa lelaki tadi dia terkesan dengan apa yang diwarisi daripada zaman jahiliah. Ya, maka nak kikis fahaman itu bukan satu yang mudah. Maka kerana itu sampai Nabi terpaksa memberi ancaman kepada dia, celaka engkau nanti kalau sekiranya engkau tidak menurut apa yang aku perintahkan, ya. Baik, apa yang dapat kita ambil daripada hadis ini, ya, hadis 243 adalah tentang bagaimana orang-orang Arab jahiliah sejak dahulu lagi mereka sudah ada perasaan hormat, ya, kepada Kaabah dan segala ritual-ritual yang dilakukan, ya, dalam musim haji, termasuk ya, ritual menyembelih haiwan korban, ya. Maka apabila Islam datang, Islam terus memantapkan lagi dengan cara yang betul, ya, kemuliaan serta pengagungan terhadap rumah Allah, ya, Kaabah dan juga tanah suci Mekah, ya. Baik, dalam hadis 243, ya, tentang hadis daripada Ali bin Abi Talib, dia mengatakan bagaimana, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia untuk mengurus unta-unta yang dikorbankan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini merujuk kepada peristiwa dalam Hajjatul Wada, ya, haji wada yang dilakukan oleh Nabi pada tahun 10 Hijrah, ya. Di mana Nabi, ya, sampai atau pergi ke Mekah untuk buat haji dengan membawa unta-unta yang ingin dikorbankan, ya. Kita lihat kerana itu kebiasaan Nabi, ya, kalau nak memilih haiwan korban, Nabi memilih yang haiwan yang terbaik, iaitu unta, ya. Maka Nabi pergi ke Mekah, ya, daripada Madinah, dan pada tahun itu juga Ali juga turut serta melakukan ibadah haji. Cuma Ali datang daripada Yaman, ya, kerana sebelum itu Nabi telah mengutuskan Ali bin Abi Talib sebagai pendakwah, ya, ke bumi Yaman bersama dengan Mu'adz bin Jabal, ya. Ternyata bahawa Nabi apabila pergi ke Mekah dalam Hajjatul Wada, Nabi telah sampai membawa 100 ekor unta untuk dikorbankan, ya, sempena dengan bulan haji, ya. Maka dalam peristiwa Hajjatul Wada ini, daripada 100 ekor unta, Nabi telah menyembelih sendiri, ya, atau Nabi telah nahar. Ya, kalau unta dikatakan nahar, ya, bukan sembelih. Nabi telah nahar, ya, sebanyak 63 ekor unta. Manakala baki, ya, bakinya, ya, sebanyak 37 ekor unta telah di, ya, naharkan oleh Ali bin Abi Talib, sebagaimana yang dapat kita lihat, yang dapat kita fahami dalam hadis 243 ini, ya. Maka poin yang dapat kita ambil daripada hadis 243 ni adalah bagaimana Nabi memerintahkan, ya, supaya segala bahagian yang ada pada unta yang dikorbankan itu hendaklah disedekahkan. Bukan sahaja dagingnya, bahkan kulit, dan juga alas tempat duduk atas unta tersebut juga hendaklah disedekahkan, ya. Dan satu poin penting
di mana hadis ini menjadi asas dalam permasalahan ini, iaitu tidak boleh diberikan mana-mana bahagian daripada haiwan yang dikorbankan kepada tukang sembelih. Ya? Tidak boleh diberikan mana-mana bahagian daripada haiwan yang dikorbankan kepada tukang sembelih sebagai bayaran khidmat sembelihan yang dilakukannya itu. Ini kenapa? Ini kerana haiwan yang dikorbankan itu telah disembelih untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala bahagian yang ada pada haiwan sembelihan itu adalah untuk Allah. Maka mana-mana bahagian daripadanya itu hendaklah diuruskan, ya, untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu dengan cara apa? Dengan cara sedekah. Maka tidak boleh ada unsur-unsur yang lain selain daripada sedekah. Ya, seperti bayaran, iaitu memberi sebahagian daripada bahagian korban itu kepada tukang sembelih sebagai bayaran, kerana bahagian bayaran itu tidak termasuk dalam tujuan sembelihan korban tadi. Ya, maka kerana itu, ya, tukang sembelih tidak boleh mendapat mana-mana bahagian haiwan korban yang disembelih itu sebagai bayaran atas khidmat yang diberikan. Sebaliknya, ya, untuk bayaran khidmatnya hendaklah dibayar daripada sumber yang lain. Ya, itu yang maksud jumlah yang terakhir dalam terjemahan tadi. Ya, kamilah yang akan memberinya, ya, sendiri. Bukan seperti yang dalam terjemahan itu, dari daging yang kami miliki. Tak, tidak semestinya diberikan daging. Ya. Sebab tu kita kata terjemahan yang lebih tepat, nahnu nu'atihi min indina, kamilah yang akan memberinya sendiri. Maksudnya daripada sumber bayaran yang lain, ya, sumber harta yang lain, ya, tak boleh diambil daripada haiwan korban tu, ya. Baik. Baik, kita lihat dalam hadis yang terakhir dalam bab ni, ya, hadis 244, ya. Ia adalah satu athar, ya, daripada Ibn Umar, ya, di mana seorang tabi'in bernama Ziyad bin Jubair, dia mengatakan, aku melihat Ibn Umar mendatangi seorang lelaki yang telah mendudukkan untanya untuk dinaharkan, ya. Maka Ibn Umar mengatakan, ya, bangunkanlah untamu dalam keadaan terikat, kerana itu adalah sunnah Nabi SAW. Maka dalam masalah unta, ya, cara untuk nak mematikan unta, dia berbeza dengan haiwan-haiwan yang lain. Segala haiwan korban yang lain, cara nak mematikannya adalah dengan sembelih, ya. Kecuali unta. Unta dikatakan caranya adalah nahar. Ya, ini adalah satu perkara yang perlu kita ambil maklum. Ya, kerana dia tidak seperti haiwan yang lain. Ya. Bagaimana bentuk nahar dilakukan? Ya. Nahar adalah dengan ditusuk bahagian bawah leher unta dalam keadaan unta itu berdiri. Ya. Sekadar ditusuk sahaja, ya, atau ditoreh, ya, atau dia orang kata apa, ditoreh bahagian bawah tu supaya darah keluar, ya. Maka itu cara nak mematikan unta, di mana apabila sudah ditoreh, ya, tidak berapa lama unta tu akan jatuh atau akan rebah sendiri, ya. Ini berbeza dengan haiwan-haiwan korban yang lain, di mana cara nak matikannya adalah dengan cara kita sembelih leher dia, ya. Maka kalau dalam unta, hendaklah dibiarkannya berdiri, ya, dalam keadaan kaki kirinya diikat, ini sunnahnya.
dan dengan menghadap kiblat, ya, itu adalah cara, ya, nak mematikan unta yang yang orang kata apa, paling mudah bagi unta tu supaya dia tidak tersiksa, ya. Adapun kalau nak dibaringkan haiwan korban itu seperti mana haiwan-haiwan lain, dibaringkan unta itu, ya, ini akan melambatkan proses mati si unta tadi tu, ya. Maka ini akan menambahkan siksa unta itulah, ya. Kerana itu sunnahnya seperti yang disebutkan oleh Ibn Umar dalam asar yang kita telah bacakan tadi, sunnahnya adalah dengan dibiarkan unta itu berdiri, cuma kaki kirinya saja diikat, kaki yang lain dibiarkan, dilepaskanlah supaya dia berdiri, ya. Lalu dinaharkan, ditusuk atau ditoreh bahagian bawah lehernya, dan betapa cepatnya setelah itu, ya, unta itu akan akan rebah, ya. Maka itu sunnahnya, itu yang sepatutnya. Kecuali kalau dalam keadaan tidak mampu, ya, tidak ada kemampuan untuk nak buat macam tu, ya, dan terpaksa nak dibaringkan, ya, maka dalam keadaan terpaksa itu dimaafkan, ya, tetapi sunnahnya hendaklah dibiarkan berdiri, ya. Baik, di sini nak sebutkan tuan-tuan dan puan-puan berkenaan tentang bentuk-bentuk sembelihan haiwan korban, ya. Adanya beberapa istilah yang diberikan, yang digunakan, ya, dan ada baiknya untuk kita memahami istilah-istilah ini. Jadi yang pertama adalah al-hadyu, ya. Sembelihan al-hadyu. Al-hadyu kita dah sebut tadi. Segala apa yang disumbangkan atau dihadiahkan, ya, kepada penduduk Mekah, kepada orang-orang fakir miskin Mekah dalam bentuk haiwan korban atau selainnya, ya. Itu al-hadyu. Yang kedua adalah ad-dam. Atau kalau dalam istilah bahasa Melayu kita pun biasa disebutkan dam, ya, bayaran dam, ya. Apa yang dimaksudkan dengan bayaran dam, ya? Ini adalah satu istilah, ya. Kebanyakan ulama fiqh apabila mereka menyebutkan dam, ya, yang dimaksudkan adalah haiwan korban yang wajib disembelih, ya, yang wajib dikorbankan kerana sebab-sebab yang tertentu, ya. Dan kita boleh sebutkan dia ada lima sebab, ya, iaitu sempena dengan melakukan haji tamattu' atau qiran, itu yang pertama. Yang kedua, ya, dam fidyah, ya, kerana mencukur rambut kepala, ya. Yang pertama tadi dam tamattu atau qiran, yang kedua adalah dam fidyah kerana mencukur rambut ketika ihram. Yang ketiga adalah dam al-jaza, bayaran dam yang perlu dibayar kerana berburu, ya, menangkap haiwan buruan di tanah suci haram, ya. Yang keempat adalah dam al-wat', bayaran dam kerana melakukan persetubuhan ketika ihram. Yang kelima, yang terakhir adalah bayaran dam al-ihsar, iaitu terhalang, ya, atau tidak dapat menyempurnakan ibadah haji atau umrah yang ingin dilakukan, maka perlu dibayar dam, perlu disembelih satu haiwan korban, ya. Maka ini dia, ya, ini yang dimaksudkan dengan dam, iaitu bayaran perbuatan menyembelih haiwan korban kerana sebagai satu kewajipan, ya, kerana melakukan, ya, perkara-perkara yang lima perkara yang telah kita sebutkan tadi. Baik, yang ketiga, ya, pertama tadi al-hadyu, yang kedua ad-dam, yang ketiga adalah al-udhiyah, ya, sembelihan udhiyah. Atau yang biasa digunakan oleh masyarakat Melayu kita adalah sembelihan haiwan korban. Dalam bahasa Arabnya kita kata di al-udhiyah, ya. Al-udhiyah. Al-udhiyah ni adalah
bayaran atau sembelihan haiwan korban sempena Aidil Adha, ya, hari raya Aidil Adha. Cuma yang istilah yang kita gunakan kadang-kadang agak umum, ya, dan boleh mengelirukan, ya, haiwan korban, ya. Istilah bahasa Arabnya al-udhiyah, ya, haiwan korban yang disembelih, ya, sempena hari raya. Boleh dilakukan di Mekah atau di mana-mana sahaja di tempat yang lain, ya. Baik, bentuk sembelihan yang keempat, yang terakhir adalah sembelihan fidyah, ya. Sembelihan fidyah iaitu bayaran, ya, yang dikenakan kerana meninggalkan satu kewajipan di antara kewajipan-kewajipan haji atau umrah, atau melakukan satu larangan ketika ihram, ya. Hakikatnya dalam masalah fidyah ni ada perbincangan di kalangan para ulama tentang apakah perkara-perkara yang dikenakan bayaran fidyah, ya. Dan ada yang ada mengambil pendekatan meluaskan skop bayaran fidyahnya, ya. Maka sehingga ada pendapat mengatakan bahawa kalau sekiranya seorang itu meninggalkan satu kewajipan haji seperti mabit, bermalam di Muzdalifah, ya, atau meninggalkan atau tidak melakukan lontaran jamrah, maka dia perlu membayar fidyah, ya. Ada pendapat yang kata begitu. Atau kalau dia melakukan sesuatu yang dilarang ketika ihram, ya, seperti memakai pakaian berjahit, ya, menutup kepala, memakai wangian atau memotong kuku, ya, ada pendapat mengatakan bahawa dia perlu membayar fidyah, ya. Dan bayar fidyah tu ada sama ada dalam bentuk berpuasa atau bersedekah, ya, kepada 10 orang fakir miskin, atau menyembelih haiwan korban, ya. Ini ada perbincanganlah di kalangan para ulama. Maka ini adalah, ya, empat jenis sembelihan, ya, yang dilakukan, ya, dalam ibadah haji atau umrah. Yang pertama tadi al-hadyu, yang kedua ad-dam, yang ketiga al-udhiyah, dan yang keempat adalah fidyah, ya. Walaupun kalau kita lihat dalam masalah bayaran fidyah, ya, hakikatnya pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dia mengatakan bahawa bayaran fidyah ni hakikatnya yang setepatnya, yang berteraskan dalil, hanya kalau sekiranya seseorang itu mencukur rambut kepalanya, ya, sahaja itu sahaja yang dikenakan bayaran fidyah. Selain daripada itu, tidak ada petunjuk dalil yang mewajibkan seseorang itu membayar fidyah, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya kira boleh kita sampai di situ sahaja untuk kita pada kuliah kita kali ini. Dan boleh kita buka sesi soal jawab sekiranya ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini ada pertanyaan yang mungkin keluar topik lah, ya. Soal tentang perkahwinan, ya, tentang bersanding, ya. Bolehkah kita bersanding di atas pelamin dan yang lain-lain? Saya kurang pasti apa yang dimaksudkan dengan yang lain-lain di sini, ya. Tapi kalau soal tentang bersanding, yang kita faham dengan istilah bersanding ni adalah kedua suami isteri dia akan duduk di atas satu, ya, atas satu pentas atau satu tempat duduk, ya, di hadapan khalayak, ya.
Kalau kita perhatikan, ya, hakikatnya amalan seperti ini tidak ada asasnya dalam sunnah Nabi SAW. Sekiranya ia dilakukan di hadapan khalayak, ya, yakni di depan orang-orang mahram dan bukan mahram, ya, perbuatan bersanding seperti itu jelas, ya, bertentangan dengan syarak. Kerana ini akan membiarkan, ya, lelaki-lelaki ajnabi, ya, yang bukan daripada anggota keluarga, melihat wanita ataupun melihat pengantin perempuan yang ditontonkan di hadapan khalayak dalam keadaan dia, ya, penuh dengan kecantikan-kecantikan yang dipakai. Maka ini semua jelas, ya, bertentangan dengan perintah syarak supaya, ya, seseorang itu sentiasa menundukkan pandangan dia daripada melihat, ya, wanita-wanita ajnabi, ya, wanita-wanita yang bukan mahramnya. Tambah lagi, ia adalah, ya, perbuatan ataupun amalan bersanding ni dia dia berkait dengan ritual, ya, agama Hindu, ya. Maka ini semua, ya, tidak ada asasnya dalam agama. Bahkan kita disuruh supaya tidak tashabbuh, tidak meniru ritual-ritual, ya, agama, penganut agama-agama yang lain, ya. Kalau tinggal lagi, kalau sekiranya tidak, bukan di hadapan khalayak sekalipun, ya, tetap kita mengatakan bahawa tidak ada keperluan untuk nak, ya, pasangan suami isteri itu duduk di atas bangku walaupun di hadapan keluarga sekalipun, ya, tidak ada keperluan, ya. Kalau sampai nak ambil gambar, maka ini sudah masuk dalam, ya, masalah tentang mengambil gambar lah, ya. Dan kita perlu maklum bahawa ada pendapat, ya, yang mengatakan bahawa mengambil gambar makhluk yang bernyawa, ya, jika tidak ada keperluan, maka ialah satu yang ditegah, ya. Di sini ada yang bertanya, rata-rata penduduk di Mekah sekarang lebih berharta dari penduduk Islam di negara-negara lain. Adakah memberi hadiah ini masih praktikal pada zaman ini? Jika ya, kepada siapa yang perlu diberi? Kita telah sebutkan tadi, hadiah yang kita maksudkan tadi adalah diberikan kepada orang-orang fakir miskin Mekah, ya. Kalau nak kata bahawa mereka lebih berharta, tidak berapa tepat, kerana nak ikutkan Mekah dan Madinah, ya, pada hari ini adalah tempat tumpuan orang Islam daripada segenap pelosok dunia, ya. Daripada negara-negara luar, ya, mereka yang pergi ke sana untuk bekerja, ya, seperti yang kita boleh lihat, ya, tukang tukang sapu misalnya, tukang bersih Masjid Haram pun rata-rata mereka adalah daripada orang-orang luar, ya, daripada rakyat negara Bangladesh, ya, India, Pakistan. Dan maka rata-rata mereka adalah terdiri daripada kalangan orang-orang yang susah, ya. Begitu juga daripada orang-orang kulit hitam, ya, yang kita lihat ramai, ya, tinggal di Mekah secara khasnya, dan mereka ini semua terdiri daripada orang-orang yang susah. Begitu juga dengan rakyat Myanmar, ya, yang terpaksa berhijrah daripada negara mereka, dan mereka sudah lama menetap di Mekah, ya, sehingga ke hari ini, ya, sejak 20-30 tahun yang lepas mereka telah berhijrah, ya, lari daripada negara mereka yang bergolak. Mereka pada hari ini ramai yang menetap di Mekah atau Madinah, dan rata-rata mereka semua terdiri daripada orang-orang yang susah, ya. Tapi mereka dikira sebagai penduduk, ya, Mekah dan Madinah, ya. Maka itulah, ya, sembelihan korban hendaklah diberikan kepada golongan fakir miskin di kalangan, daripada kalangan penduduk Mekah. Itu hukum asalnya. Tidak dinafikan pada hari ini jumlah sembelihan haiwan korban itu, ya, sangat banyak, ya, sampai melebihi keperluan. Maka kita tak nafikan bahawa ia menuntut supaya pihak berkuasa di sana untuk mengurus haiwan-haiwan korban ini, daging-daging korban ini.
sekiranya ya ia sudah lebih daripada cukup untuk orang-orang fakir miskin Mekah, maka perlu dilihat jalan yang lain, ya, cara nak mengurus. Saya mendapat maklum bahawa mereka, ya, sesudah diagihkan kepada orang-orang fakir miskin Mekah, mengenangkan bahawa jumlah sembelihan terlalu banyak, mereka sampai, ya, menghantar, ya, daging-daging sembelihan tadi itu ke negara-negara Islam yang lain, ya. Itu yang diamalkan pada pada hari ini, ya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, sampai di situ sahaja kuliah kita pada kali ini. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.